Hai guys, assalamualaikum sahabat subscriber Rinta Kehidupan. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini Rinta akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah pasmina atau kerudung bersegi panjang menjadi dress. Ini ya pasminanya. Ini pasmina Rinta. Pasmina Rinta ini udah nggak pernah dipakai. Pasmina ini akan Rinta ubah menjadi dress. Oke, tanpa basa-basi, nggak pakai lama, langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Untuk bahan yang perlu disediakan, gunting, jarum, benang, dan tentunya pasmina atau kerudung bersegi panjang. Untuk langkah yang pertama, kita langsung aja masukkan benang ke dalam jarum, lalu lipat pasmina, lalu kita balik si kerudungnya atau pasminanya, kita jahit terbalik agar yang benangnya yang bekas jahitan itu berada di dalam nantinya waktu dibalik. Rinta menjahit tidak menggunakan mesin jahit karena Rinta belum mempunyai mesin jahit, jadi Rinta menjahitnya pakai tangan Rinta. Pasmina ini pernah dipakai Rinta 2 tahun yang lalu dan sudah lama tak pernah dipakai, jadi Rinta ubah menjadi dress sepan. Untuk kita lihat ini hasil dari jahitan tangan Rinta, tidak terlalu bagus sih ya. Ini hasil jahitan Rinta, teman-teman bisa melihatnya. Tertutup kan? Ini kita lanjut langsung. Tertutup kan? Kita itu harus benar-benar telaten kalau urusan jahit menjahit ya. Jadi ini dijahit sebelah kanan dan dijahit sebelah kiri, bagian kanan dan bagian kiri. Nanti untuk lehernya, nanti ini kita gunting sesuai dengan ukuran leher masing-masing ya. Dan Rinta ini nanti digunting buat memasukkan ke kepalanya. Kita lihat dulu hasil jahitan Rinta. Inilah tara hasil jahitan Rinta. Hasil jahitan tangan Rinta bisa lihat kan, bisa lumayan sih tuh hasil jahitan Rinta. Lihatlah saya hasil jahitan Rinta, memang sih tak sebagus menjahit si mesin jahit. Jadi lihatlah, inilah penampakan jahitan Rinta ya. Ini kan masih tertutup kan ya, masih tertutup, jadi kita harus mengguntingnya agar kepala Rinta itu bisa masuk. Mana tadi gunting, datanglah kamu gunting, jering ya. Ini kan bagian ini kan tertutup kan, tertutup, tidak bisa tuh kan, tertutup. Rinta gunting di bagian kepala, akan Rinta gunting, kita gunting sedikit di bagian kepala ya, kita gunting, bismillah. Saya coba dulu, nanti habis kita gunting kita jahit, kita coba ya. Aduh, ada yang sobek. Kita coba dulu. Habis bagian kepala digunting, jangan lupa dijahit lagi biar rapi. Alhamdulillah udah jadi, semoga bermanfaat ya Sai. Thank you.
Rinta ucapkan terima kasih kepada sahabat kita channel What Opal By dan juga channel Kakang Prabu 2 Channel TV yang telah memberikan super thanks di channel Rinta Kehidupan. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala urusan, sukses selalu. Dan Rinta juga ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah setia support channel Rinta Kehidupan. Doa terbaik buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala urusan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kali ini hasil dari jahitan tangan Rinta tidak terlalu lebih atau sedikit, namun hasil jahitan Rinta untuk sebenarnya bertukar ini kita lanjut langsung bertukar. Kita itu harus benar-benar telat dan kalau aku saja menjahit dia. Jadi ini dijahit sebelah kanan dan dijahit sebelah kiri, bagian kanan dan bagian kiri. Nanti untuk lehernya nanti kita gunting sesuai dengan ukuran leher masing-masing ya. Dan kita nanti digunting buat memasukkan ke kepala.